Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail. Jadi jika sebelum ini kita ada Oppo F5 edisi Fata Amin dan hari ini kita ada Oppo F7 edisi Nilofa bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Antara perkara yang menarik yang hadir pada edisi khas ini ialah ia hadir dengan pakej kotak yang eksklusif yang mana menempatkan peranti dan sejumlah aksesori menarik. Di dalam kotak aksesori ini, benda pertama yang anda akan lihat ialah scarf dengan tanda tangan Nilofa yang mana boleh dipadankan pada beg atau pergelangan tangan. Di dalamnya lagi, ia menempatkan Bluetooth headset dan aksesori pelindungan berasaskan plastik dengan corak bertemakan edisi khas ini. Bergerak ke set kotak peranti, ia menempatkan telefon Oppo F7 versi 4GB RAM dengan menampilkan warna binaan berasaskan Diamond Black. Di dalam kotak ini lagi, ia turut membawakan hard case transparent berserta manual dan di bawahnya lagi terdapat earphone, kabel micro USB dan pengecas 10W. Jadi untuk edisi khas ini, Oppo telah mendatangkan sejumlah kandungan tambahan seperti satu wallpaper Nilofa yang sesuai untuk dijadikan wallpaper pada lock screen dan home screen. Apabila anda membuka aplikasi Photos, ia menampilkan 5 gambar selfie Nilofa yang diambil sendiri menggunakan peranti Oppo. Seperti Oppo F5 edisi khas Fata Amin, dia juga didatangkan dengan dua bunyi penggera yang mengandungi ucapan ringkas daripada Nilofa sebagai pemangkin semangat anda ketika waktu pagi dan pada waktu malam. Selamat pagi. Semoga sentiasa ceria dan positif. Selamat malam. Semoga segala perkara yang baik menanti kita pada esok. Oppo F7 edisi Raya Nilofa ini didatangkan dengan spesifikasi yang sama seperti Oppo F7 sebelum ini, seperti kehadiran skrin 6.23 inci pada nisbah 99, chip MediaTek Helio P60, kamera utama 16MP, kamera hadapan 25MP bersama bateri berkapasiti 3400mAh. Menariknya, harga yang ditawarkan adalah sama seperti Oppo F7 versi standard melalui harga jualan RM1,399. Dengan harga ini, pembelian edisi khas ini dilihat lebih berbaloi kerana ia menawarkan Bluetooth headset secara percuma, sejumlah aksesori dengan corak menarik bersama kandungan tambahan daripada personaliti popular ini. Jadi bagi anda yang berminat, anda boleh melakukan pratempahan di laman oppostore.com.my atau melalui Lazada, Shopee dan Eleven Street bermula 1 Jun ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan pada kali ini. Jangan lupa untuk ikuti video ulasan Oppo F7 dari kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peranti ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.